Halo pet lover, salam totem pet lover. Di video kali ini saya mau unboxing, oke? Dan Anda bisa lihat di depan saya ada dua paket, ya. Yang pasti salah satunya adalah tarantula. Kita sama-sama buka ya. Tapi sebelum saya membuka paket ini, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya channel saya semakin maju dan Anda tidak ketinggalan info-info menarik seputar hewan-hewan peliharaan ya. Suka dengan video saya? Langsung aja like, isi komennya, isi pertanyaan atau saran-saran yang mendukung channel saya. Oke, langsung aja kita buka ya. Paketnya apa? Ini ya. Ya, ini saya beli dari YouTuber top Indonesia ya. Ya, yang jago desain terrarium ya. Ini YouTuber Indonesia yang kreatif menurut saya, dan isinya adalah substrat premium ya. Substrat premium ini substrat yang bagus untuk sebuah kandang tarantula ya. Ya, ini berisi ada kokopit, ada moss, kulit kayu, karbon aktif, dan ada pasir ya. Ini campuran yang luar biasa, yang bagus dan sehat untuk kandang tarantula ya. Jadi kelembapannya terjaga. Tanah bioaktif, substrat komplit yang saya beli untuk proyek saya berikutnya ya. Ditunggu videonya. Oke, sekarang saya akan unboxing tarantulanya ya. Tarantula apa ini? Yuk, kita buka sama-sama. Ya. Tarantulanya apa? Kita buka. Ya, ini saya beli dari importer tarantula ya, yang dia memiliki koleksi-koleksi tarantula rare atau langka ya, dan juga mewah koleksinya ya. Oke, kita buka. Wow, packingnya lumayan ya, rapet. Dan ini kokopit. Wow, bonus kokopit ya. Ya, itu biasa kalau kokopit. Tapi ini apa ini? Wow, ini kecoa Turkis ya. Wah, jarang-jarang ini ada penjual yang kasih bonus kecoa ya, kecoa Turkis ya. Wah, ini buat pakan tarantula. Dan ini juga wow, mewah banget ya. Ini kandangnya bagus banget, top, bener top ini. Ini mewah banget ini, gak rugi nih kalau belanja di sini nih. Oke, kita buka ya tarantulanya. Di mana nih? Di sini ya. Saya lihat tisunya juga masih basah ya, bagus banget untuk tarantulanya. Tahukah tarantulanya apa ini? Ya. Sebentar, saya dekatkan supaya lebih jelas. Saya buka, tisunya masih basah ini. Bagus. Ya. Oke, saya coba siapkan catch cup. Oh, saya pindahkan aja. Ini tarantula New World ya. Oke. Saya buka. Oke, saya keluarkan dulu tisunya. Akan saya pindahkan di kandang yang mewah ini ya. Wow, bonusnya banyak. Dan bukan bonusnya, bukan bonus biasa ya. Ini bonus yang luar biasa ya. Oke. Ini adalah tarantula Gramostola pulchra ya. Ya, ini tarantula yang memiliki warna istimewa ya. Warnanya hitam. Banyak sih tarantula yang berwarna hitam, tapi tarantula dari jenis Gramostola pulchra ini tarantula yang memiliki warna hitam gelap dan penuh di sekujur tubuhnya ya. Tidak ada corak-corak lain, cuma hitam ya. Ini tarantula yang saya idam-idamkan dari dulu. Oke, ini tarantula yang cocok untuk pemula juga. Tarantula yang memiliki warna istimewa ya.
Oke, saya pindahkan. Ini tarantula yang anteng ya. Ya. Wow. Keren ini. Ya, saya pindahkan pelan-pelan. Ya, ini sudah lama saya cari, juga susah ini tarantula ini. Dan saya temukan ya di sini. Di importer yang mewah banget ya. Oke, thank you. Ini bagus. Tarantulanya juga sehat. Ya. Saya tutup ya. Cukup sekian. Nanti akan saya review ya. Kalau tarantulanya udah besar. Kita tunggu aja. Ini bonusnya luar biasa nih. Banyak. Banyak loh kecoaknya. Wow. Mantap, mantap. Oke, selesai video saya. Semoga video ini membuat Anda tertarik untuk menambah hewan-hewan peliharaan yang keren. Akhir kata, saya mengajak Anda yang belum subscribe, subscribe dulu dong, supaya channel saya semakin maju dan Anda tidak ketinggalan info-info menarik seputar hewan-hewan peliharaan yang cocok untuk Anda pelihara. Dan jika Anda suka dengan video saya, di like, isi komennya, isi pertanyaan atau saran-saran yang mendukung channel saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam Totem Pet Lover.